Ah, bye. Kalau matu. Oi. Anjir, setelah sekian purnama tidak konten, cuk. Sekarang lagi di Bandung soalnya. Kemarin habis apa? Apa namanya? Habis lasik mata, lasik. Kayak sekarang aduh, helm lupa dikancing lagi ya. Tai tai. Aduh, bensin mau habis kayaknya. Tadi cuma ngisi 20 ribu, cuk. Ban belakang botak lagi, maksain. Udah botak-botak separah-parahnya ini, mah. Udah gang grip. Itu motor di depan ekstrim aja, nggak pakai stang. Jadi stangnya pegang gini, di batang sok gini aja. Tuh. Jadi gini, cuk. Ah, nggak berani praktekin ya, terlalu ekstrim. Mati. Motornya mati. Pae. Hah? Ceket. Hai, syu. Karo hai dari kota-kota. Najis. Permalah. Ini heuh benar euy. Di pantan ngeunah anjing. Heeh, benar. Nih, cari stangnya tuh kalau ada tuh. Enggak ada, cuk. Enggak ada stang. Pegang di batang sok. Tuh. Wireless, Bro. Stangnya wireless anjing. Wireless, Bro. Terus banget. Ekstrim ini motor mah anjing. Enggak ada yang berani test ride anjing. Gurih suaranya, cuk. Gurih suaranya. Non. Eh, salah motor, cuk. Aing ge hampir salah motor anjing. Ban belakang gak ngegrip anjing, botak tuh. Tuh dia susah belok ya, soalnya stangnya di ini kan, di batang sok, makanya susah belok. Beloknya melebar terus.
biarpun nikung ban belakang goyang-goyang, pede. Urusan jatuh mah belakangan. Gak ada yang amit-amit, cok. Tapi emang di ban belakang botak, botak parah ya. Apalagi kalau jalannya lembab, gak bisa nikung. Kelihatnya rada ngeri ya, anjir. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bawa motor itu, cok. Nyali aja nggak cukup, emang bener nyali aja nggak cukup aja. Butuh otot lengan yang besar bawa motor ini. Banyak. Haris borosan di sampingnya, tapi emang terpukul sih. Aneh. Cing, tapi yoi, orang can kabawa ih. Yuna si Filgasna cek kebawa. Beda aja kok makan. Kumaha otot bang? Hah? Otot aman, lengan. Aman. Otot aman. Bawa motor itu otot lengan gede, eh. Bawa seminggu aja gede otot lengan. Gak perlu nge-gym, eh. Ini lampu sein gua baru nih, cakep kan tuh. Lampu seinnya di USD. Coba kita lihat yang belakang. Anjay, lampu seinnya simpel. Tuh. Tit tit tit. Anjay. Tuh lihat. Lampu sein tik ting terang anjir. Hah? Ceket mati pat para moe. Ting ceket itu. Ting. Oli sampingnya katanya. Hah? Mau duluan. Duluan ke mana? Cek polisi. Ah ya. Enggak, menurut di. Sok coba. Ah, Pak. Oh, ada pasti mah. Oh, paling mage malam Sabtu ayangnya mah. Ya, kamar ge malam Sabtu. Ya kan itu kita naik jam berapa anjing? Jam 12 anjing. Kita naik. Lain, jam 12 anjing kita naik. 11, nyampe sana kan setengah 12. Nyok itu. Mun pagi, mun siang apa? Jam 10 ke bawah mah heuh, ah ya. A bensin Pertamax turbo. Nih kita review dikit di motor nih. Dulu cari tuh stangnya nggak ada, cuk. Dulu waktu pertama lihat nih motor, oh ini motor stangnya belum dipasang meren anjir. Pas lihat kok ada gas di sini, cuk. Anjing panas bangsat. Aduh anjing, kenal po, cuk. Tai stangnya tuh. Duh, rada ngeri anjing knalpotnya. Tuh, mending ini. Ah. Jadi bawahnya gini, cuk. Nih. Lu cari stangnya anjir enggak ada. Mau wireless gini enggak ada, cuk. Dulu kirain stangnya belum dipasang, ternyata emang gini. Tuh, handle remnya di depan tuh. Tuh. Ini handle kopling nih. Jadi gini anjir. Ah, anjir ini mah seminggu bawa ini otot lengan gede, cuk. Geser ke kanan tuh. Ah, anjing nih. Seminggu bawa ini mah otot lengan gede anjir. Cakep tapi motornya tuh. Basicnya RX Z. Cuma lumayan ekstrim anjir. Jangan suruh aing test ride masalah. Ngelihat orang bawa 30 ya? 30. Eta mana? Eta mau pakai oli samping? Hah? Cobaan? Cobaan? Diam anjing, biar aing yang ngisiin. Jangan banyak-banyak berkatak. Oh, asli emang gitu bisa yang petak pakai oli samping? Bisa. Cuk saha anjing, bisa turun mesin anjing. Paling ngepul. Si anjing di jailan. Ah, bunga motor aing dijadiin kelinci percobaan anjing. Coba sok lah di making coba eta buka jok. Eta buka jok. Tah. Cobaan lah di dia baru aing percaya. Sok.
Wih bener cu, goblok. Ini throttle bodinya penuh oli aja. Cobaan gitunya. Cobaan gitunya. Hah? Bisi ayah nitronya anjing. Ngebul. Jadi apa? Enggak. Aing aing lihat lihat lah ieu efekna kumaha anjing. Anjing jadi teng 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 teng. Eh ulah tuh. Ih anjing kasih oli goblok. Bae wengke isukan servis teu bayar aing mah. Anjing motor aing dikasih oli samping dong goblok. Sesat anjing. Coba diaduk-aduk lah supaya kecampur. Jangan salah bos. Empat tak juga perlu oli samping. Wah anjir. Hah? Sok duluan. Duluan. Jadi sekarang gue lagi di Bandung lagi. Kemarin kan di Papua, sekarang di Bandung. Cuma gak bawa WR, WR ditinggal di Papua. Karena kemarin habis apa? Lasik mata, lasik operasi-operasi. Terus sekarang lagi pemulihan, masa pemulihan. Dan gak tahu nanti balik lagi bulan depan kayaknya ke Papua. Pakai oli samping, woi, jadi kencang langsung aja, woi, gak mau ngerem dia langsung aja, woi, efek oli samping cok, anjir. Gak tau ngebul kayak ini, gak ngebul deh, belum kayaknya, apa cuma sedikit. Sekarang mah kita harus hati-hati, cok. Kalau yang pakai knalpot, knalpot brong. Soalnya lagi musim razia. Ini aja motor keluar sore apa? Pas malam doang. Sore ke malam. Pagi sama siang mah nggak berani keluar. Keluar ya paling deket-deket doang sih. Kalau ke tengah kota mah nggak berani. Kalau bebas. Ayo. Ayo. Sekarang lagi musim razia knalpot. Lagi rame-ramenya kena razia. Makanya ini motor keluar jarang-jarang. Malam doang sih. Kalau pagi sama siang mah keluarnya deket-deket. Kalau ke tengah kota nggak berani. Mau dapat surat cinta kalau keluar pagi sama siang ke tengah kota. Tuh, ban belakang nggak ngegrip anjir. Ah, botak. Udah maban botak, malah hobi engine brake di tikungan anjir. Soalnya kayak enak gitu, engine brake di tikungan, apa sebelum masuk tikungan kan engine brake itu kayak ada sensasi sliding-sliding sedikit gitu, sliding-sliding manja gitu. Tapi karena bannya botak jadi gini kalau engine brake. Tapi tergantung juga sih, biarpun bannya botak tapi kalau shock belakangnya enak, engine brake di tikungan pasti motor stabil, nggak ngebuang-buang gitu. Kalau shock breakernya nggak enak, engine brake di tikungan jangan coba-coba, nanti gini, mantul dia, mantul terus ngebuang.
karena motor ini settingan shocknya adjustable, depan belakang bisa disetting pakai obeng doang, jadi enak. Jadi kencang gara-gara pakai oli samping. Belakang botak, jadi tikungnya harus rasa-rasa. Sampai tak kuat. Duden di belakang aja. Hah? Ayo aing tuh bisa standar ke kanan nih. Hah?
Naon? Jual mau tiluan dia. Hah? Jual mau. Eh, celana pendek bos, ya penting pakai sarung tangan. Enggak aja di tukang aja. Hah? Dirimu tuh kan di belakang. Oh. Ini emang tolol sih dia nepok kaki kiri wae, kaki kiri wae. Kita membawa kamera jadi kita harus paling belakang. Kalau alibi anjing. Ih, mun tuh make kamera banyak. Kayak pas turun gitu. Kalau aing di depan, oh tontonan nanti. Jadi aing kudu ngekor-ngekor tan nempel-nempel si iya gitu. Anjing. Cuy, eklan tuh si ada dan. Buka, wanian anjir dikung non. Oh, orang ngeliat dikungnya ngeri aja. Buka aja. Buka kan, si tutup tank kita. Terus dibuka si aja, gue cuman lagi. Kita, set. Di dia kok ah, baik kurang dipindahkan. Anjing. Orang nyobaan. Tapi enggak dinyalain sih. Didorong dong. Aja yang aing nyerah goblok kan ngedorong dong kulek. Susah anjing. Ah, embung aing sok mana naik ku aing didorong dah. Mana naik aing ku aing didorong sok. Kade jatuh anjing, gua terbatur anjing. Jagaan yuk. Tuh. Eta tong lupa pencet rem anjing. Aslinya menjalan anjing kecepet. Lain kurang jangkung anjing, kurang stang anjing. Lain kurang jangkung ieu mah kurang stang anjing. Iya, jatuh cuk. Iya tuh jika naunya kepala nu monster Spiderman tuh naun sini. Ah goblin anjing. Ya bener kan? Itu lain jika si goblin anjing. Oh iya jadi stang bisa goblok. Spion winglet. Ini enggak bisa diputer, cuy. Oh, bisa, cuy. Anjing kecil sekali, cuy, spion winglet. Enggak kelihatan apa-apa ini mah. Anjing mun kieu jika naonnya? Oh, jika naon, cuy. Banteng lain-lain sih. Iblis dia lain anjing. Burung ieu mah tak bawa. Kita mah bingung. Bawa kapan, bos? Mobil untuk apa? Orang tertarik. Eh, sorry bos. Orang kena knalpot anjing gitu. Kena di dia tah. Disedot coba ula ditiup. Makan tak oli anjing. Telat naon? Kasih eta kiranti. Telat datang bulan. Kerana picet itu. Keran picet mah ulah justru di luhurna cikuna kerak-kerak kata ya. Terurun. Dingin cuy anjing ke Lembang pakai celana pendek anjing. Cuma gimana lagi enak pakai celana pendek lebih simpel gitu. Yeah.
anjir kejar-kejaran sama Dukmon, cok. Kalah lah. Mana ke yang lain? Yang lain ketinggalan jauh anjir. Sekencang-kencangnya motor 250. Kalau lurusan ketemu Dukmon, Ducati Monster ya tetap kalah juga, cok. Tapi tetap pede, biarpun ban botak, nikungnya tetap harus pede. Anjing lu. Kita singgah di KFC dulu, bos. Seperti biasa, mumpung sepi, ya, Pak Mas satu rame pasti. Kita halus dah, kita bikin video dah. Anjing pasrah goblok. Nganduk mon hungkun itu pasrah. Patah mual eta. De. Potong deui anjing. Naon? Ieu. Si switch apa cagak pasti udah. Eh, kontak aing candi Pareman, cuy. Patah. Cagak. Anjing ini berbeda sendiri motornya ini. Tadi anjing pas beres pom bensin, mut. Meski tapi perangkat kia anjing siu. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.